keringatnya orang mukmin itu di majelis. Tempat santainya, tempat tongkrongnya orang mukmin itu di majelis. Ini karena mindset pemikiran kita ini sudah berubah. Main game itu yang keren. Kumpul-kumpul bersawaran, sawar handap itu yang keren. Tapi bagi orang mukmin, bagi orang yang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan hidupnya nyari ridhonya Allah, yang tujuan hidupnya nyari syafaat bagi Nabi Muhammad, nongkrong kayak gini nih yang keren. Tongkrongan kayak pian sekarang ini nih yang keren. Tongkrongan yang di angkringan-angkringan itu nggak main game, upacaran, apa itu ada keren. Bagi orang mukmin, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. اللي بتقول لي بتعطف وتأتي يا طيب احلى